Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk kali ini aku akan tunjuk sikit macam mana nak buat video seperti ini. Menggunakan Adobe Premiere Pro. Okey, sebelum tu kita roll intro satu kali. Okey, mula-mula sekali korang perlu ada video lah. So kita tengok dulu videonya macam mana. Okey. Alright, ini adalah video aku. Okey, yang ni kita ambil menggunakan drone. So kita tengok video ni. Video ni aku zoom out. Okay, daripada dekat macam ni, dia pergi jauh macam tu. So sama je kalau korang pakai kamera, kena ada stabilizer lah kot, gimbal tu, benda tu, untuk buat video seperti ni. Ataupun slider pun tak apa. So biasanya yang teknik betulnya, biasanya orang guna lens. Biasanya kamera ke depan, lens ke ni. Dia adalah dia punya teknik tu. So untuk yang ni aku guna secara manual je aku buat. So kita import dulu. Kita pergi dekat Premiere Pro, find new project. So kita namakan dia Dolly Zoom. Inilah dia. Kita import dulu video tadi, Ctrl I. So kita tarik footage ni, letak dekat timeline ni. Okay, ni footage dia macam ni . So ini adalah footage dia. Jadi aku akan potong sikit. Dia start daripada sini. Okay, nak potong ambil yang ni. Ataupun dia punya shortcut C je. Okay, tekan dekat sini. Lepas tu ambil yang ni. Ni delete. Ni pun tekan sini, delete. Alright, so dia akan start daripada sini. Okay. Atau yang belakang ni pun kita nak buang. So rasanya dia start sini sampai sini je. Sama juga ambil yang ni. Ni buang, tekan delete. So ini adalah footage yang kita akan buat lah. Jadi kita tekan dekat footage ni. Okay, kita zoom sikit. So kita tekan dekat footage ni. Lepas tu kita pergi dekat editing. Kita pergi dekat editing. Kita tengok dekat tepi ni . Dia punya scale ni. Okay, kalau zoom out, maknanya kita kena dia berlawanan. Kalau zoom out, daripada zoom out kita kena zoom in. So maknanya 100 sampai sini dia akan jadi 100 setengah yang ni. So kalau kita nak buat macam tu, kita pergi dekat scale ni, kita tekan yang ni. Okay, dia akan ada benda ni, keyframe ke apa. So kita tarik benda ni sampai hujung footage yang ni, letak 150. Okay, cuba tengok macam mana jadinya. Gitu. Nampak tak dia punya pergerakan tu? So kalau nak cuba lagi, kalau footage korang tu, korang rekod 4K ke, boleh zoom lagi sebenarnya. So kita cuba 180 ke. So maknanya daripada 100 ni ke hujung sini, dia zoom, dia zoom. Jadi macam ni. Gitu. Okey, jadi tu saja, simple saja. Kalau korang nak letak lagu, letaklah dekat bawah ni. So yang ni aku tak tunjuk yang basic. Kalau yang basic korang boleh tengok video ni, video kawan aku, Saif Sulong. So korang boleh check out dia punya video, dia punya channel, boleh belajar dalam tu. Sampai di sini saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe satu kali. Okey, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.